kenapa nih rombongan jadi kepisah? Ada yang kesana, ada juga yang kesana. Di dalam itu banyak sesaji. Masih di satu jempol. Oh, ada bekas satu, iya, satu jempol manusia. Benarkah batuan-batuan di negara Padang mempunyai filosofi mengenai kehidupan manusia? Negara Padang dipercaya masyarakat sebagai tempat untuk mempelajari kehidupan manusia. Terlihat dari setiap batu-batuan di lokasi ini memang mempunyai makna yang begitu dalam. Batu sendiri dalam pengertian tradisi di Ciwidey ini, batu secara kreatif diartikan baca dan tulis. Kalau orang modern baca itu dari buku gitu ya. Jadi kalau dalam pengertian Sunda tradisi ini, segala hal yang ada di sekitar kita itu itulah yang kita baca. Jadi kita membaca lingkungan, membaca macam-macam, lalu tulis apa yang ditulis, tulis yang ditulis, kemudian niat tulisnya di mana, lebih di hati. Selanjutnya kita akan menemukan batu kaca saadek dan juga gedong peteng. Dua batuan ini menyimbolkan seseorang yang telah menempuh pendidikan harus mempersiapkan dirinya untuk memasuki dunia pekerjaan. Batu peteng itu artinya gelap. Itu gelap artinya bahwa kita sebagai manusia harus kuat, harus kukuh pada pendirian, jangan mudah terpengaruh, apalagi kalau ada pembisik-pembisik yang tidak benar kepada telinga kita, kita tidak boleh terpengaruh. Proses perjalanan manusia pun masih berlanjut. Begitu juga batu-batuan yang mempunyai makna kehidupan manusia. Pak, kalau ini namanya batu apa, Pak? Ini namanya batu keraton. Batu keraton. Sifat keraton. Kedudukan, derajat, Pak, derajat. Ya. Ini bentuknya sangat unik sekali, Pak. Memang apakah dari awalnya sudah seperti ini atau ada beberapa pemugaran mungkin, Pak? Gak ada. Alamiah, ya. Dari sananya sudah seperti ini, Pak, ya. Ya, unik sekali. Ini sudah dikatakan kan, ini bukan situs megalitik. Iya, situs perubakala. Perubakala. Dan memang saya juga merasakan hawa yang terutama energi tempat ini, Pak, seperti udara, kemudian bebatuan di sini memang dingin, sejuk seperti itu, Pak. Jadi saya merasa memang masih sangat murni ya untuk energinya, Pak, ya. Mari, Pak, kita lanjutkan. Kalau ini batu apa, Pak? Ini namanya batu Masjid Agung. Batu Masjid Agung. Masjid Agung. Kenapa dikatakan Masjid Agung, Pak? Soal dikatakan Masjid Agung, yeah. Ini ada ciri-ciri arah kiblat yang di. Yang ini, Pak, batu? Iya, yang moncong itu. Arah kiblat secara benda alam itu. Bisa lanjutkan lagi, Pak? Iya. Yeah. Lokasi lain, baik. Iya. Masih banyak. Masih banyak, Pak, yang lain. Thank you.
Saya merasakan ada semacam tarikan magnet bumi yang ada di dalam batu, seperti magnet dan ada getaran seperti listrik. Jadi ada dua hal yang saya rasakan. Yang satu adalah magnet, yang satu listrik. Ketika saya menarik tangan secara perlahan, untuk tarikan yang pertama tidak bisa sinkron karena saya merasakan magnet. Tapi yang kedua, ketika ada rasa energi listrik yang mengalir, airnya bisa menyatu dengan mudah dan saya merasakan bukan batu secara fisik tapi memang kursi. Saya bayangkan ini adalah kursi, tapi bukan hutan belantara seperti ini, hanya kurang begitu jelas, kayak semacam istana mungkin ya kalau dari mata batin saya. Oke. Hati-hati Pak, aduh Allah. Maksudnya. Baik, kalau ini namanya apa Pak? Ini namanya Tugu Eyang Prabu Siliwangi. Yang disimbolkan tugunya adalah ini Pak. Ini. Oke. Tiga arah angin. Dari situ deh. Oh, saya dari sini. Oh, oke. Baik. Di sini. Ya. Dari sini. Disebut Tugu itu. Disebut Tugu Prabu Siliwangi karena di sini ada masih ada satu jempol. Oh, ada bekas satu jempol manusia. Oke. Nah, ini simbolnya kenapa ada di sini? Iya. Kalau kita mengatakan untuk arah kebaikan. Oh, baik ya. Jadi, kenapa ada simbol jempol di sini? Jempol itu selalu menyebutkan hal-hal yang baik. Baik, begitu Pak ya. Baik. Masih bisa dilanjutkan Pak? Boleh. Masih banyak lagi? Masih banyak. Baik. Mari silakan. Tidak jauh dari Batu Lawang 7, terdapat pula batu padaringan dan juga batuan leit Salawejajar. Ini yang disebut dengan batu Leit Salawejajar. Ya. Makna dari itu sendiri seperti apa, Pak? Kalau Leit Salawejajar, 25 itu 2 dengan 5. 2 dengan 5. 2 dengan 5 itu 7. 7 itu perarahan tiap hari 7. 7 hari kan? Betul. Itu perbekalan 7 hari. Betul. Nah, dikaitkan lagi dengan kita kalau dikaitkan dengan tata keislaman, boleh 25. 25 itu kita harus tahu yang 25 nabi itu beliau nabi ya. Nah itu ya. Nah di situ jadi ada satu makna yang terkandung di batu Salawejajar ini adalah Salawe 25. 25 2 tambah 5 sama dengan 7. Itu mewakili hari, ada 7 hari begitu Bapak. Jadi leit perbekalan, kalau penuh leitnya ini untuk perbekalan tiap hari. Oh baik, sangat luar biasa. Baik, setelah ini kita akan ke lokasi apa lagi Bapak? Ada namanya ke Paseban atau Puncak Manik. Jadi puncak dari tadi, dari bawah kita berawal sampai ke titik puncak. Ya. Ini sangat menarik dan saya semakin penasaran Bapak, mungkin kita bisa langsung ke sana? Boleh. Baik, mari silakan. Ini salah satu ritual dari apa di tempat ini? Ini namanya batu padaringan kembang. Batu padaringan kembang. Padaringan kembang atau sebelah sana Leit Salawejajar. Apa Pak? Leit Salawejajar. Leit Salawejajar. Ya. Oke. Kalau dari batu padaringan kembang sendiri memiliki makna seperti apa? Ada.
padaringan itu kalau pemahaman bahasa Sunda, ya, padaringan ringan itu ampang atau berbaring, ringan. Ringan, ya. Kebok itu penuh. Penuh. Kalau kita manusia cukup padaringannya, penuh padaringannya. Kalau penuh padaringan isinya beras. Kalau kecukupan dengan berasnya mungkin kehidupannya itu ringan juga. Baik. Jadi dari padaringan sendiri memiliki makna kalau mungkin bahan bakunya penuh, hidupnya juga akan enteng, Bapak ya. Oke, terus dari sini setelah dari batu padaringan kebek kita lanjutkan ke ada Luis Selawijajar juga. Luis Selawijajar juga. Itu termasuk perbekalan juga, termasuk isinya kalau Luis itu isinya padi. Mungkin bisa langsung ke sana saja. Bisa langsung ke sana saja. Ya. Ayo, silakan. Adalah tugas seorang manusia yang sudah mencapai keberhasilan dan kedudukan untuk menyejahterakan bumi atau semesta beserta isinya.